Thank <music> selamat datang kembali di channel kita Prima Jaya tim dengan saya Siska di sini dan di depan saya udah ada joran terbaru. Joran dari Daido Trisula Terror Nih, masih baru banget. Jadi di video kali ini aku seperti biasa bakal review singkat spek-spek yang ada di joran Daido Trisula Terror ini. Nih kalau kita tahu Trisula itu udah nggak asing lagi Dado Trisula karena banyak Trisula dari Real Daido Trisula SW, Joran Daido Trisula Tournament, Joran Daido Trisula Light Jigging, dan Joran Daido Trisula Midnight Edition. Nah, itu yang Light Jigging juga. Dan sekarang ini juga yang Light Jigging. Enggak um, Light Jigging sih, ini buat Jigging juga. Uh, dari Daido Trisula Terror. Jadi, ada kalau kita hitung ada empat macam trisula dari real joranya ada tiga oh ada lima jadi totalnya ada lima dari real daido trisula sw joran daido trisula turnamen joran daido trisula jigging prosaris uh, ada lagi joran daido trisula jigging yang Midnight edition dan yang sekarang ini joran daido trisula teror jadi, ada lima total trisula dari Daido. Kadang sampai ada yang salah juga ya. Trisulanya yang apa? Trisulanya yang ini, yang ini. Nah, ini trisula lagi nih. Uh, ini trisula teror. buat jigging. Nah, langsung aja kita bahas seperti biasa. Spek-spek uh, yang ada di joran Daido trisula teror. Untuk pack nya dulu. Nih. Ini untuk pouchnya, untuk sarungnya. Ini uh, warnanya cakep banget sih, karena saya pribadi kan suka warna biru. Ini birunya biru biru muda biru pastel, cakep banget untuk sarungnya ini ada tulisan Trisula, Daido Trisula Terong. Nih seperti ini. Nah untuk barangnya, oh ya sementara ini ya sementara ini yang ready. Untuk Daido Trisula Teror itu, yang tipe overhead, yang tipe overhead, jadi yang spinning belum ada sementara, ya. Sementara, jadi mumpung ada ini yang overhead, kita bahas dulu aja. Yang tipe overhead, kita bahas untuk bagian bat bawahnya dulu. Oke, untuk juranya ini, dia dipanjang. 602 atau 180 cm bat joint Nah, untuk batnya bagian bawah. Kalau untuk bentuknya itu sama ya, seperti trisula jigging yang sebelumnya, joran trisula jigging yang sebelumnya, bentuknya sama. Akan tetapi pasti beda karena ini dia uh, sudah karbon ya, karbon monokok. Jadi untuk bagian bawahnya sini itu dia pakai karbon monokok. Ada tulisan monokok dan teror. Dan bagian bawah ada logo Daedonya juga ya. Oke, dan di bagian atasnya dari karbon monokok tadi ini ada evanya. Kalau yang seri sebelumnya itu yang jigging itu dia Japan style tapi jedanya panjang. Jadi kisaran sampai sini. Tapi ini bagian atasnya dari karbon monoklo tadi masih dikasih aksen eva. Nih, jadi stylenya cuma sedikit segini ya untuk jedanya. Ini ada tulisan jigging adik Indonesia. Oke, okay, Eva. Dan ini bagian Japan stylenya sini ada tulisan Trisula Terror Overhead. Warnanya juga mewah ya, dia di warna hitam, abu-abu, dan warna gold. Goldnya pun dia goldnya yang nggak kuning banget, jadi goldnya itu agak pudar, nggak uh, terlalu kuning, jadi tampak mewah lagi. Nah bagian sini real seatnya, ini bawahnya dia Eva, dan real seatnya ini dia juga sudah yang Fuji. Quality Fuji Product. Oke, okay, ini resitnya dia sudah pakai resit yang Fuji karena sebelumnya resitnya itu dia pakai dari resitnya punya Daido sendiri ya. Dan di putaran resitnya ini, oke, okay, cakep banget sih ini putaran resitnya. Ini kayaknya udah aluminium ya, udah aluminium dan ada tulisan Daido Fishing Team warnanya chrome dan warna gold. Ini ada tulisan juga monster rod. Oke. Okay. Bagian atasnya dia juga eva. Nah, seperti ini. Ini untuk bagian bat bawahnya. Eh uh, udah kelihatan mewah ya. Ini hampir sama kayak Artemis untuk batnya. Lebih seperti ini. Nah, untuk top section-nya. Kalau kalian tahu Trisula pasti udah hafal ya. Untuk Trisula itu dia pasti karbonnya karbon solid. Nah, top section-nya dia solid-karbon, karbon solid. Carbon, carbon solid. Uh, tentunya dengan teknologi karbon, andalanya Daido saat ini ya, dia sudah pakai karbon 30 ton, return solid karbon, dan twist karbon. Jadi ini dengan seri Trisula Jigim yang sebelumnya, itu beda di bagian batnya bed overall beda, dan di bagian teknologi karbonnya juga beda. Kita ready dari PE13, PE24, PE35 dan PE46. Karena sebelumnya untuk seri jigging joran jigging dari Dedo itu dia maksimal setahu saya itu 3 sampai 5 ya PE3 sampai PE5. Ini untuk Trisula teror itu dia sampai 46, PE46. Oke, ya, jadi tambah kaku lagi ya untuk monster-monster ikan nanti di laut. Nah, ini yang saya pegang di 602 ML eh uh, PS13. PS13 ML. Jadi dia medium light. Medium light, medium uh, medium heavy dan heavy. Jadi di 602 ML medium light itu PS13. 602M di PE24, 602MH di PE35, dan 602H di PE46. Jadi semakin kaku. Untuk yang PE13 ini ya, PE13 dengan jig wedge-nya itu maksimal 200 gram dan power bisa sampai 15 kilo untuk yang PE13. Jadi di bagian obsesinya bagian setengahnya sini itu dia twist X ya. X web. Nah, seperti ini. Dan bagian atasnya sini sampai ujung dia hitam doff polos saja. Oh, dia untuk ring cincinnya uh, dia pakai Fuji yang alconite ring, full Fuji yang alconite ring. Berbeda juga dengan seri trisula yang sebelumnya dia Fujinya yang new concept on Dan untuk Trisula Terror, dia Fuji Alcon Night Ring. Tangle free kagayat, seperti ini. Ini untuk yang PE13, kita lihat untuk lenturannya sedikit ya. PE13, jadi yang paling lentur dari keempat PE-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk yang PE13. Ini depan saya juga ada yang pe 46 kita lihat juga ya, yang pe 46 nya, yang paling kaku di uh, 602H, heavy. Sekarang Daido juga ada ngeluarin ini ya, apa namanya kacamata dari Daido Specialist Project. Ini untuk yang PE46 yang paling kaku. Jadi yang PM46 itu dia powernya bisa sampai 30 kilo. Mantep banget sih. Ini bener-bener siap buat hajar monster-monster di laut ya. Sesuai dengan namanya nih monster road. Monster road. Ini untuk yang P46 paling kaku. Oke, kaku banget seperti ini. Ini untuk yang PE46. Yang paling kaku bisa sampai 30 kilo. Dengan jig wedge-nya 500 gram. PE46. Ini bakal jadi racun baru lagi buat pecinta jigging. Uh, overheadan. Oh, aku ada reel dari Ohani. Ini warnanya masuk banget untuk eh uh, joran Dedo Trisulatolol dan Dedo Jigging Oha. Kita ambil dulu untuk reel dari Dedo Jigging Ohanya ya. Yang terbaru, yang seri HS. Nah, ini dia untuk reelnya dari Dedo Jiking OH. Ini yang saya pegang ukuran 200L, yang HS Hex ya, di 6.2 banding saturasi. Nah, warnanya sama. Di warna chrome dan gold yang uh, goldnya itu pudar. Ini sepertinya emang mematchingkan warna joran sama reelnya ini. Kita pasang ya untuk reelnya dan jorannya ini. oke keren banget gak sih asli racun baru buat pecinta overhead jiggingnya daido ini buat kemarinnya yang udah co, uh, udah, udah punya daido jigging oha yang seri high speednya ini cari juran yang matching jawabannya dari daido trisulaterum jigging seperti ini, tampilannya uh, kurang lebih ya kalau disandingkan dengan Tril Dado Jigoha, Dedo Trisula. Trisula Teror dan Trisula, eh sorry, Trisula Teror dan Jiking Oha Oke, tunggu apa lagi? Langsung aja miliki joran dari Dado Trisula Teror ini. Langsung klik salah satu link yang ada di deskripsi dan di order barangnya. Siap buat hajar monster di laut. Um, dan itu aja sepertinya review singkat dari saya untuk Joran dari Dedo Trisula. Teror, kalau ada salah kata atau salah pengucapan saya mohon maaf. Dan support terus channel kita, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share videonya. Kalau ada komen atau kritik saran langsung komen di bawah aja. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.